Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mencoba game MotoGP 2018 ya versi PS2 versi PS4 teman-teman lihat, tapi mainnya di PS2 Pad menggunakan TV layar 40 inch. Bagaimanakah gambarnya? Langsung saja kita coba teman-teman ya. Ini yang versi PS4 tapi mainnya di PS2. Ini dia MotoGP 2018 katanya, tapi gak tahu aslinya. Oke teman-teman, kayaknya ini bukan MotoGP 2018 teman-teman, tapi ini tulisannya MotoGP 2018 ya. Oke, langsung saja kita lihat dulu teman-teman. Tuh, ini tampilannya juga kayak bukan MotoGP 2018. Ah, aneh. Oke, tracknya. Oke, kita lihat dulu untuk motornya teman-teman ya. Ini dia motornya seperti ini. Saya kira ini mod 2018, ternyata MotoGP 1 teman-teman. Ini gamenya bukan hasil downloadan, tapi dari penjual PS-nya memang begini teman-teman ya. Jadi saya kira ini mod gitu. Oke, barusan saya pilih motor Honda teman-teman ya, Honda apaan? Movistar Honda teman-teman ya. Movistar Honda teman-teman. Sekarang itu kalau nggak salah Yamaha. Banyak Movistar itu ya, Yamaha kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia teman-teman ya, MotoGP 18 KW. Aslinya MotoGP 1 ternyata. Jadi ini tuh gamenya itu dari saat saya membeli PS-nya teman-teman, kan dapat harddisk tuh. Jadi di dalam harddisknya sudah ada gamenya teman-teman. Saya kira beneran 2018. Atau kalau enggak, saya kira yang mod, ternyata bukan teman-teman. Ternyata ini MotoGP 1. Nipu tukang PS-nya. Tapi ya gak apa-apa sih, harga PS-nya juga gak seberapa. Cuma 400 ribu harga PS-nya juga dulu. Multifungsi lagi. Bisa main kaset, bisa main harddisk. Complete stick. Memory card. Kemudian harddisk eksternal. Ya, disyukuri aja lah. Tapi untuk grafis sih bagus sih, lumayan. Ini apaan sih tanda-tanda merah begini? Oke, putaran terakhir teman-teman. Wah, pembalap legendaris Abe. Dua biji lagi teman-teman ya. Satu biji lagi di depan. Mental. Harusnya jatuh teman-teman, ini malah mental.
Oke, menang teman-teman ya. Gila, gameplaynya seru banget. Dan inilah dia replaynya teman-teman ya, untuk MotoGP 2018 KW alias MotoGP 1. Wish, kenceng. Beloknya itu teman-teman ya, kalau MotoGP jadul itu kayak mau terguling untuk motornya, kayak mau jatuh teman-teman ya. Beloknya itu pas miringnya itu apa namanya, kalau dalam bahasa Sundanya nyakali teman-teman. Jadi dari yang tadinya seimbang terus miringnya itu kayak terlalu cepat gitu. Dibelokan sampai bisa jumping begitu. Wow, mental tuh teman-teman yang di depan terseluduk. Sampai mental begitu teman-teman ya, yang di depan sampai mental. Wih, gila kameranya teman-teman, sampai goyang-goyang begini, saking motornya saking kencangnya. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Bagaimana, apakah game MotoGP 2018 KW ini bagus ataukah tidak di PS2? Ini langsung bermain di PS2 nya teman-teman, full screen di TV layar 40 inch menggunakan kabel HDMI. Bagaimana menurut kalian, apakah gambarnya bagus ataukah burik? Kalau menurut saya sih lumayan teman-teman ya, gak bagus dan juga gak burik, tapi lumayan seru kalau untuk MotoGP jadul. Oke, lumayan lah buat bernostalgia. See you in the next video.